Marilac da Berser. Oi! Siapa Berser? Menurut saudara, saham ini didirikan tahun berapa? Berapa tahun? Mantap! Kami sedang merayakan 17 Agustus di Desa Saham. Saham. Di Rumah Panjang Saham. Inilah dia teman. Ini kita ke saham khusus untuk foto-foto bareng. Iya. Ternyata tidak bareng juga. Iya. Sehingga saudara ini mengakibatkan kebarengan ini tidak bareng. Kebarengan ini tidak bareng. Bagaimana menurut pendapat Yudi tentang kebarengan yang tidak bareng-bareng ini? Ini Abdul Wahab. Abdul Wahab dan ini Abdul Wahab. Kami adalah keluarga Abdul. Dan juga yang Abdul Raja. Ini si Ramli. Yang ini si Ramlah. Mundak musuh. Kalau ada air silakan siram karena si Ramlah. Benar. Memang kalah betul sama Bang Siram lah. Nantikan di ini ya, di Metro TV ya. Sekitar jam 10 lah nanti ya. Kita lihat dari arah sana ada gunung tapi tidak terlalu kelihatan. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa gunung tersebut. Kak, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada awan? Yang di sana? Tidak ada awan. Tidak ada. Yang di sana hanya latte. Saudara tahu latte? Latte itu adalah salah satu bentuk gejala alam. Latte itu saudaranya. Bagaimana Pak Patrick? Keadaan kita di luar di luar laut. Saya tidak sanggup melihat dia karena kami biasa mencari ubur. Sekarang kita mencari apa kah? Kalau malam si Ramlin. Kita mencari sumber air kah? Tidak ada. Tidak ada. Katanya si dekat. Aku mau deketin cewek lah. Ya. Kalau jadi reporter. Tertolong, aku cewek kan nih. Halo. Halo. Tadi kan jauh ceweknya. Ini cewek. Sekarang kami sedang berada di rumah saham. Rumah saham. Bukan rumah saham nih. Oh iya, rumah panjang. Bukan rumah saham. Kami bersama dengan teman-teman saya, saya yang ganteng, itu si jelek-jelek. Kami sedang menikmati suasana di warisan peninggalan sejarah Kalimantan Barat ya. Nangke. Ya, saya ingin bertanya pada orang. Ya, Yudi ini jelek. Sebenarnya dia tuh jelek, sini, tapi kalau ya. Dilihat dari sedotan dia cantik. Nyala. Cantik lebih baik daripada jelek. Halo Mas Bro. Dia bukan Boro. Jadi jangan dipanggil Mas Bro, dia bukan Boro. Halo Mas Bang. Oke, menurut Anda yang daerah di sini, tinggal di sini. Apa memang? Oke, kita berempat ya. Kita berempat. Mau ya sama aku ya? Indonesia, tanah airku. Tanah tumpah darahku, tanahlah aku berdiri, jadi pandu ibu. Suara tiga. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, oi Indonesia bersatu. Hiduplah semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka.
Aku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara, kami sedang merayakan 17 Agustus di Desa Saham, di Rumah Panjang Saham. Inilah dia tempatnya, sangat indah. Kalau mau foto-foto, di sinilah tempatnya. Yang di belakang itu bukan tempatnya di sini, tapi di bawah sana tempatnya. Itu jangan diasi, ya itu memang begitu. Ngaco hanya dia itu. Bang. Bang. Saya akan mewawancarai saudara Yudi. Yudi, menurut saudara, tempat ini apakah... Saya tidak sedang bicara dengan Yudi yang suka berubah menjadi perempuan. Bisa sedang bicara dengan Yudi, seorang wartawan yang hebat di sini. Menurut saudara, Saham ini didirikan tahun berapa? Berapa tahun? Mantap. Nah, ternyata Yudi berpendapat Saham ini didirikan pada tahun awal. Kira-kira menurut Yudi siapa orang tertua di tempat ini? Aku yang tertua. Iya ya. Beli mas kemana mas bro? Di Saham ini sungai terpanjangnya di mana? Sungai Sampas mungkin. Sungai Sampas. Apa hasil dari Sungai Sampas? Banyak ikan. Tapi apakah selama di sini pernah menyaksikan bulan jatuh? Belum pernah. Tapi ada kedatangan bulan itu sering. Tapi ada tempayan juga. Ada. Tempayan bunga udang ada. Sekian dan terima kasih wawancara kami. Dadah. Mereka.